yakin dengan berpenampilan seperti ini akan mendapatkan seorang suami? Yakin ingin berpura-pura miskin? Ya, aku akan berpenampilan seperti ini agar aku mendapatkan suami yang tulus. Hai, hai, apakah kamu mau menjadi suami kontrakku? Aku akan membayarmu setiap bulan 100 juta. Apa kau sudah gila? Kau ingin menipuku ya? Mana ada seorang gembel akan memberikan 100 juta per bulan? Ada-ada saja, aku tidak mau. Hei, tunggu, dengarkan aku dulu. Susah sekali mendapatkan seorang suami. Bagaimana ini? Jika aku tidak mendapatkan seorang suami, aku akan dijodohkan. Aduh, kenapa mereka tidak percaya padaku? Itu kenapa ya rame-rame? Aku kesana deh. Mereka sedang bicarain apa sih? Hei nak, menikah dengan anakku. Anakku sudah menjadi guru loh. Dia juga cantik. Jangan nak, menikah dengan anakku. Anakku cantik sekali dan dia adalah seorang selebritas. Jangan nak, menikah dengan anak bibi. Anak bibi itu bisa masak loh. Dia adalah seorang chef. Aduh ibu-ibu semuanya, saya ini adalah seorang pengangguran dan saya ini suka bermain game dan suka top up game. Apakah kalian masih mau menikahkan anak kalian dengan saya? Aku tidak mau menikahkan anakku denganmu karena kamu seorang pengangguran. Bagaimana anakku bisa makan nanti? Aku juga, aku tidak mau menikahkan anakku denganmu. Aku kira kau orang kaya, rupanya kau pengangguran. Siapa juga yang mau menikah dengan anak kalian? Dasar ibu-ibu matre. Hei kamu! Ada siluman, takut! Kau pasti berbohong tentang pengangguran kan? Aku tahu. Hah? Tidak, aku memang pengangguran. Ya, baiklah. Aku akan merubahmu menjadi seorang kaya jika kau mau menikah denganku. Dan aku akan memberimu gaji sebesar 100 juta per bulan. Bagaimana? Perempuan ini meremehkanku sekali. Cukup menarik. Aku mau. Wah, terima kasih. Ayo kita nikah sekarang. Yay, kita sudah menikah dan kita sah menjadi suami istri. Tapi kita tidak bisa berhubungan ya. Kita hanya berpura-pura karena aku hanya ingin semua orang tahu aku sudah menikah. Baiklah, akan kukirim gaji pertamamu. Selesai. Kalau begitu, aku pergi duluan ya. Bye-bye suamiku. Sungguh perempuan yang menarik. Hey, siapkan pesta malam ini ya. Aku akan mengumumkan aku sudah mempunyai istri. Tuan, apakah kau masih ingin menyembunyikan status tuan? Ya, aku masih mau sembunyikannya. Aku tidak mau semua orang tahu. Guys, aku dengar CEO Wijaya sudah mempunyai istri loh dan hari ini akan mengumumkannya. Mana mungkin, keluargaku dengan perusahaannya sedang bekerja sama dan keluargaku akan menjodohkan aku dengannya. Guys, lihat Serena datang. Wah, cantik sekali Rina. Hey Gembel, ngapain kamu di sini? Ya, aku diundang di sini. Kamu tuh ngapain di sini? Oh, kamu lagi jadi pelayan ya? Iya. By the way, kamu cantik banget hari ini. Oh, jadi suami lo itu pelayan Rina? Astaga. Memangnya kenapa kalau suami gue pelayan? Ada apa urusannya sama lo? Idih. Ya kalian itu cocok banget deh. Satu pelayan, satu pembantu. Aduh, serasi banget. Dan lo mau tau gak, gue akan nikah sama CEO Wijaya, tau gak? Kamu tidak bisa menikah dengan CEO Wijaya karena CEO Wijaya sudah menikah. Apa? Seriously? Emangnya siapa istri dia? Wanita yang kamu hina ini adalah istri dari CEO Wijaya. Dan suaminya adalah CEO Wijaya. Apa? Jadi kamu CEO Wijaya? Hihihi.